Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan mereview salah satu aloe vera gel lokal, yaitu aloe vera persaa dari Rose All Day. Langsung aja kita akan review kemasannya terlebih dahulu. Aloe vera HA dari Rose All Day ini dikemas dalam tub ukuran 100 ml dengan tub yang berwarna pink muda. Dan dia juga transparan, jadi aloe veranya terlihat di tub ini. Selain dia dikemas dalam tub, aloe vera HA dari Rose All Day ini juga dikemas dalam box seperti ini. Dan ada emboss skin by Rose-nya. Di bagian kotaknya ini dia menggunakan seperti kertas daur ulang sehingga sangat ramah untuk lingkungan. Di sini tertulis dia mengandung aloe vera, hyaluronic acid, cucumber, dan alga ekstrak. Good skin start here. Di sampingnya lagi, di sini ada face, body, dan hair. Jadi dia bisa digunakan untuk kulit, wajah, badan, dan rambut. Untuk penggunaan di kulit wajah, kamu bisa menggunakannya sebagai moisturizer atau overnight sleeping mask. Di sini juga tertulis dia juga bisa digunakan untuk under eye dan bisa digunakan untuk setelah kamu bercukur. Selanjutnya, untuk penggunaan bagian tubuh, dia bisa digunakan untuk moisturizer dan bisa kamu gunakan untuk kuku. Untuk penggunaan di rambut, kamu bisa menggunakannya sebagai masker rambut. Di mana di sini agak berbeda penggunaannya dari aloe vera yang lainnya. Tertulis bahwa kamu harus menggunakannya 20 menit kemudian langsung kamu bilas dengan air. Untuk mendapatkan efek menyegarkan, kamu bisa menyimpan aloe vera HA dari Rose All Day ini ke dalam kulkas sekitar 5-10 menit. Di sini ada ingredients-nya. Kemudian ada perhatian bahwa produk ini harus hati-hati digunakan, terutama kamu yang sensitif terhadap salah satu atau beberapa ingredients dalam aloe vera HA Rose All Day ini. Di sini juga tertulis notifikasi BPOM atau dia sudah terdaftar di BPOM. Kemudian di sini ada pabrik pembuat dari aloe vera HA dari Rose All Day ini. Di bagian belakang dari tubnya ini hampir sama dengan yang ada di kotak tadi. Di sini tertulis hydrate, soothe and smooth. Produk aloe HA dari Rose All Day ini setelah kamu buka wajib kamu habiskan selama 12 bulan setelah kemasan ini kamu buka. Keunikan dari aloe vera HA dari Rose All Day ini, di sini ada aplikator, di mana aplikatornya ini bisa kamu lepas dan bisa kamu simpan di kulkas untuk mendapatkan sensasi menyegarkan. Jadi, kamu tidak perlu masukkan tubnya dalam kulkas. Kamu tinggal masukkan aplikatornya aja ke dalam kulkas. Hal ini bertujuan agar aloe vera ini tidak mudah rusak ketika terjadi perubahan suhu saat kamu keluar masukkan produk tersebut ke dalam kulkas. Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan antara aloe HA ini dengan aloe vera biasanya. Saat dia menyentuh kulit, dia juga memberikan efek yang menyegarkan di kulit. Sekarang aku akan coba meratakannya di kulit aku, apakah dia cepat atau tidak menyerap. Saat aku ratakan seperti ini, dia cepat sekali berubah menjadi lebih cair. Tidak ada rasa lengket yang ditimbulkan. Dan tidak ada residu saat dia mulai menjadi kering.
Untuk aromanya, dia itu lumayan wangi, tapi dia wanginya itu segar banget, gak mengganggu sih menurut aku untuk aromanya. Bahkan aromanya di sini menurut aku sangat menyegarkan dan membuat kita lebih rileks ketika mencium aroma dari Aloe HA dari Rose All Day ini. Aloe Vera dari Rose All Day ini, selain mengandung aloe vera, dia juga mengandung hyaluronic acid, ada cucumber, plus alga ekstrak. Selain itu, dia juga mengandung kafein yang baik untuk menyegarkan kulit kita atau kamu yang memiliki masalah di bagian bawah mata. Produk ini sangat cocok buat kamu. Kita akan bahas satu persatu kandungan dari Aloe Vera plus HA plus All Day ini. Yang pertama, tentunya dia mengandung aloe vera. Aloe vera di sini, dia menggunakan aloe vera dalam bentuk lip water. Seperti kita kenal sendiri, aloe vera ini berfungsi sangat baik untuk kulit, rambut, dan tubuh. Dia dapat melembabkan kulit kita secara maksimal. Aloe vera memiliki antioksidan yang sangat tinggi, di mana dia dapat melindungi kulit dari efek radikal bebas. Kemudian dia juga bisa bersifat menenangkan kulit dan mencegah peradangan di kulit kita. Mineral dan enzim yang ada dalam aloe vera ini juga bagus untuk pertumbuhan rambut, terutama buat kamu yang mengalami masalah kerontokan rambut. Yang kedua, kita punya kandungan cucumber ekstrak atau mentimun. Sayuran ini biasanya kita gunakan sehari-hari untuk lalapan, dan ternyata dia memiliki efek yang sangat baik untuk kulit kita. Selain berfungsi untuk melembabkan, dia berfungsi sebagai emolien, dia akan mengisi air di bagian celah-celah kulit kita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kamu menggunakan produk yang mengandung cucumber atau timun selama 4 minggu, dia dapat mencerahkan kulit kamu. Selain dapat mencerahkan, dia juga menghambat sekresi sebum dan membuat kulit kamu menjadi lembab. Untuk kamu yang mempunyai lingkaran hitam di bawah mata, penggunaan produk yang mengandung mentimun sangat cocok buat kamu, karena dia membantu mencerahkan pada bagian yang hitam tersebut. Kandungan selanjutnya atau kandungan yang ketiga, kita punya zat yang bernama hyaluronic acid. Di mana hyaluronic acid ini sangat kita kenal dalam zat skincare, dia berfungsi untuk melembabkan kulit. Sebenarnya hyaluronic acid adalah zat yang sangat alami, dan tentunya zat ini diproduksi secara alami dalam kulit kita. Tapi karena bertambahnya usia, zat tersebut bisa saja berkurang dalam kulit kita. Dan istimewanya, zat hyaluronic acid ini akan memberikan efek sekitar beberapa menit setelah kamu menggunakan produk yang mengandung hyaluronic acid. Yang kamu rasain adalah kulit kamu bakal sangat lembab sekali ketika kamu menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, kita punya kandungan alga ekstrak. Alga ekstrak memiliki peran untuk menghidrasi kulit kita. Karena kandungan antioksidan yang tinggi dalam alga ekstrak, dia dapat memperbaiki kulit kita dari sinar UV ataupun akibat radikal bebas. Alga ekstrak terbukti dapat meningkatkan produksi kolagen di kulit kita, sehingga buat kamu yang berumur sekitar 35 tahun, produk ini sangat cocok buat kamu, di mana produksi kolagen akan mulai berkurang pada usia tersebut. Alga ekstrak juga dapat membantu kulit kita yang kusam menjadi lebih cerah. Yang keempat, kita mempunyai kandungan kafein, di mana buat kamu yang suka begadang dan buat kamu yang memiliki lingkar hitam di bawah mata, kafein di sini berfungsi untuk mencerahkan dan mengurangi bengkak pada daerah mata, karena dia sangat kaya dengan antioksidan dan
dia akan memperbaiki sel kulit kita. Kafein juga bermanfaat untuk mengurangi garis-garis halus yang muncul di bawah bagian mata. Selain mengandung zat yang telah aku sebutkan tadi, aloe vera plus HA dari Rose All Day ini juga mengandung vitamin E, vitamin C, dan allantoin yang sangat bagus untuk kulit kita. Kalau dilihat dari kandungannya, kekurangan dari aloe vera plus HA Rose All Day ini hanya terletak pada kandungan vitamin E, terutama buat kamu yang menghindari vitamin E. Karena vitamin E ini memiliki indeks komedogenik sekitar 3, walaupun hal ini tidak terjadi pada semua jenis kulit. Ini terjadi pada kamu yang sangat sensitif terhadap zat yang mengandung vitamin E. Selain vitamin E, dia juga mengandung castor oil yang dapat men-trigger terjadinya bungal akne. Hasil yang aku rasain setelah aku menggunakan aloe vera dari Rose All Day ini, yang pertama, dia benar-benar melembabkan kulit aku sesuai dengan klaimnya. Aku belum pernah menggunakan produk ini untuk perawatan rambut. Aloe vera plus HA dari Rose All Day ini tidak membuat kulit aku teriritasi atau membuat kulit aku timbul breakout ataupun mengakibatkan kulit aku muncul beruntusan. Aloe vera plus HA ini juga tidak membuat rasa panas saat aku mengoleskannya di kulit aku. Aloe vera dari Rose All Day ini sangat baik untuk kamu yang memiliki masalah kulit kering. Tips buat kamu sebelum menggunakan aloe vera plus HA dari Rose All Day ini, sebaiknya kamu melakukan pet test terlebih dahulu, karena bisa saja kamu sensitif terhadap salah satu zat yang ada dalam produk ini, terutama buat kamu yang memiliki kulit berminyak. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu, dan buat kamu yang masih punya pertanyaan tentang produk aloe HA dari Rose All Day ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini, dan thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.